Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat penting bagi semua makhluk hidup di dunia, hewan dan tumbuhan, serta manusia. Hewan dan tumbuhan sangat mengandalkan alam untuk mendapatkan air, tetapi manusia dikaruniai akal untuk mendapatkan dan mengelola air dari alam, dari beternak ikan, hingga kebutuhan air bersih untuk makan, minum, mandi, mencuci, serta keperluan lainnya. Namun, bertambahnya jumlah penduduk membuat air bersih semakin sulit didapat, terutama di beberapa kota besar, mengingat sumber air bersih sudah mulai mengering, bahkan sebagian sudah mulai tercemar limbah dan sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bertambahnya jumlah penduduk berdampak langsung pada peningkatan jumlah sampah. Pengelolaan sampah di Indonesia masih menganut paradigma lama, yaitu sampah harus secepatnya diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Sehingga sampah menumpuk di TPA, sedangkan pengelolaan sampah yang dilakukan di sumber penghasil sampah belum terlaksana dengan baik. Dari penelitian dan hasil rekayasa yang telah dilakukan, akhirnya beberapa teknologi karya anak bangsa kembali lahir dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum. Teknologi tersebut adalah Biotur, Biorotasi, Meralis, Merotek, IPA Mobile, Insinerator Niracun atau Tungku Sanira. Biotur, Biorotasi, Meralis, dan Merotek adalah hasil penelitian dan kerja keras Elis Hastuti, peneliti dari Balai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman. Biotur. Biotur adalah rangkaian teknologi pengolahan air limbah rumah tangga untuk menghasilkan kualitas air daur ulang di kawasan pemukiman perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan dan sumber air yang memerlukan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Rangkaian sistem pengolahan pada Biotur terdiri dari pengolahan primer, pengolahan sekunder, dan pengolahan tersier. Teknologi daur ulang air limbah rumah tangga Biotur saat ini telah diterapkan pada rumah susun Turangga Bandung dan Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Cirebon. Biorotasi. Biorotasi adalah rangkaian unit pengolahan air limbah rumah tangga non-kakus yang terdiri dari sistem biofilter dan taman sanita dengan resirkulasi yang menghasilkan air olahan yang dapat digunakan kembali untuk kebutuhan umum gedung. Dengan bahan fiber setebal 8 mm, tangki biorotasi mampu mengolah air limbah sebanyak 1 meter kubik per hari. Tujuan dari daur ulang adalah penyiraman tanaman, flushing toilet, kebersihan gedung, dan lain-lain. Meralis. Meralis adalah unit pengolahan air sungai atau air limbah dengan menggunakan filtrasi membran ultrafiltrasi, airlift system, dan membran reverse osmosis untuk menghasilkan air daur ulang yang dapat digunakan sebagai sumber air minum dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Terbuat dari bahan stainless steel dengan dimensi 2,4 x 1,2 x 1,2 meter, Meralis mampu menghasilkan air daur ulang hingga 10 meter kubik per hari. Meralis telah diuji coba di berbagai daerah industri, seperti di unit pengolahan limbah Kota Bandung dan Cirebon.
Merotek. Merotek adalah reaktor kompak yang terdiri dari rangkaian unit pengolahan air dengan sistem membran ultrafiltrasi, airlift system, dan membran RO tekanan rendah untuk menghasilkan air siap minum. Merotek dapat digunakan untuk menghasilkan air bersih siap minum yang bersumber pada air sungai tercemar limbah domestik dan industri, air payau, dan air gambut. IPA Mobile adalah Dadang Subana yang telah berusaha mewujudkan hasil penelitiannya berupa instalasi pengolahan air dengan sistem mobile. Prototipe unit IPA sistem mobile adalah sarana untuk mengolah air baku atau air non-payau menjadi air siap minum dengan sistem mobile. Prototipe ini sangat cocok untuk ditempatkan pada daerah rawan air atau daerah bencana. Prototipe unit IPA sistem mobile didesain dengan sistem pengolahan lengkap, sebab pada sistem ultrafiltrasi dilengkapi ultraviolet flash ozon untuk dapat menghasilkan kualitas air yang siap minum. Unit IPA ini didesain untuk kapasitas maksimum 1,5 liter per detik dengan asumsi untuk memenuhi kebutuhan air minum lebih kurang 1.500 orang. Sedangkan untuk kebersihan lingkungan, Edi Sofendi telah berhasil mewujudkan penelitiannya berupa teknologi hijau untuk mengatasi permasalahan sampah. Tungku Sanira. Tungku Sanira merupakan teknologi terkini dalam pengolahan sampah dengan sistem pembakaran tanpa bahan bakar minyak hingga mencapai suhu 800 derajat Celcius dan melalui proses filter asap sistem water spray sehingga meredam asap gas CO2. Dibuat dengan bahan komponen produk lokal, Tungku Sanira dapat mengolah sampah organik dan non-organik dan anorganik non-logam dan kaca. Kecepatan bakar tungku ini adalah 2 meter kubik per jam dan dapat dioperasikan selama 24 jam tanpa menyisakan sampah. Pada umumnya, pembuangan air limbah dari instalasi limbah industri maupun dari penduduk banyak yang masih belum memenuhi persyaratan. Indikasinya meningkatnya pencemaran terhadap sumber-sumber air baku, air permukaan maupun air tanah. Diperkirakan 3-5 tahun mendatang, kota-kota metropolitan akan menghadapi masalah serius, yaitu krisis air, karena terbatasnya sumber air baku akibat kesalahan pengelolaan air. Penerapan teknologi daur ulang air limbah biotur, biorotasi, meralis, merotek, IPA mobile, insinerator niracun merupakan upaya strategis dalam mengatasi kekurangan air, perlindungan lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan. Diperlukan kepedulian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, para pemangku usaha, para investor, untuk segera melakukan aksi nyata guna mengapresiasikan temuan para peneliti dan menyebarluaskannya untuk kepentingan masyarakat luas.